wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Pagi hari ini saya akan menampilkan hasil teman-teman sepanjang minggu ini yang sudah kita sama-sama bekerja. Yang pertama itu saya sudah kirimkan tadi pagi di grup, bisa dilihat untuk aktual kita pada minggu ini, di mana untuk target kita secara all pada bulan ini adalah 298 juta. Dengan itu saya pegang target untuk Wandi itu, tolong diperhatikan ya, targetnya Wandi itu 199. Diingat nah, jadi kebiasaan supaya kita ada acuan. Pun target saya begini, pencapaian saya sudah begini. Jadi jangan kalau saya tanya lagi bapak targetnya, lupa pak, tidak diingat pak. Untuk ikhlas targetnya 298. Jadi tolong diingat nah, dan tolong diperhatikan yang tiap pagi saya kirim, lihat perhatikan pencapaiannya masing-masing. Untuk Wandi ini pencapaiannya baru di 3%. Targetnya 199, pencapaiannya baru di 6 juta. Memang kita aja ada kendala, ada redonya dari tong, ada sekitar 10 juta gitu, tapi tolong dimaksimalkan aja lah. Di sini ada beberapa tuan sifat yang masih performance-nya di minggu ini. Di minggu ini saya kira sudah 25%. Tolong diperhatikan lah, yang saya kirimkan targetnya belum ada untuk minggu ini. Jadi tolong diperhatikan setiap BB konsepannya atau spekulnya. Ini 6 juta, kalau saya ditanya dengan pusat ini, pencapaiannya tinggi. Minggu pertama 6 juta, saya bisa dihentuin. Jadi ya, teman-teman lah. Untuk kopi kenangannya baru 900 juta. UB-nya baru 6 juta, target ini sama sekali tidak ada. Kindle-nya ada minus di 4 juta. Gimana itu dia tolong? Nah dia tahu jadi itu 4 juta. Jadi kebawahan untuk ini buat ini 8 juta. Madu olehnya masih kosong. Untuk bahan pertama juga masih minus 630. Sedangkan dia punya target 76 juta. Nah, kamu diperhatikan ini koordinasi dengan tim SPG-nya, MB-nya yang ada pada kamu, nah, terutama yang diektong, di mana sudah dilihatkan bagaimana stopnya, bagaimana di sana bangunnya, kompetensi atau tidak, supaya nanti saya bisa mengajukan, tidak buatkan promo atau bagaimana. Nah, karena di sini targetnya 76 juta, minus, baru 630 itu pun minus, bukan aktual. Nah, kawan-kawan, untuk WKO-nya itu, targetnya 32 juta, baru 1 juta. Oke, 1 juta. Yang tinggi di sini, 54% itu, ada di sini muncul, kok di PGB-nya 176.000. Karena targetnya 13.000. Tapi biasanya kepada ini semua, 4%, 5%, minus. Nah, kalau diperhatikan. Terus untuk Wandi, kalau diperhatikan lagi. Untuk MPD-nya, terutama untuk Polibis. Kalau memang ada kendala, kau sampaikan. Perhatikan juga yang memiliki ini, yang memiliki info itu. Dari awal bulan sampai sekarang masih tetap sendiri mana? Cuma ada satu perjalanan saksi. Cukup kelemahan. Dan baik itu, ini punya target. Jangan sampai gangga ini nih, tidak masuk. Nah, bulan ini kita wajib harus post-portion. Untuk memiliki, untuk golongan itu kita itu ada di 32 flat. Tetap 3 hari sebelumnya kita untuk mana saja yang belum bertransaksi di tahun ini. Ini acuannya, masih kirimkan. Ada kopi kenangan, kita sudah offer di UP, masih kirimkan 21. Nah, dalam 31 itu kita cari kekurangannya di sini. Terus dia ingatkan ke pagi. Untuk beli ini juga, kita punya target 146. Nah sekarang itu baru di angkanya 43%, itu masih di 23%. Nanti untuk minggu depan saya juga akan turun tangan, tapi masih saya mesti untuk ada juga perubahan. Dan untuk Iksan, untuk targetnya dia 598. Untuk sekarang itu tadi 57. Oh, 27. 27.
untuk sekarang sudah di 37 dengan baru 21%, kurang 4% untuk di importan. Sudah di 26%, itu sudah masuk di dalam minggu pertama, masih 26%. Tapi tuan dikocokkan lagi lah untuk bayi prinsipalnya, untuk kopi kenangannya dia baru 39%, di angka 12 juta. Dengan target berapa sih itu? Tadi tidak sebanyak, saya juga 12 juta. Iya, 32 juta. Yang jadi kocokan itu ini ada di Polgeta, dia baru 223.000. Dengan target 7 juta dia masih 3%. Sama dengan Kin, baru juga 4%. Madurinya, Makinor, yang 8%-nya itu di Kuehau juga. Sakitnya 96 juta, kita masih di 7 juta. Jadi secara total itu kita masih di 21%. Terus kalau kita dulu ada untuk Iksan, NPD-nya, ada Wikud Kuehau, apa Iksan? Kalau tidak betul. Sama Emina, Emina tidak. Saya sudah pengen ke sini, tapi kalau nanti diupa, di sini ada semua nama-nama setnya. Baik yang bini transaksi. Bukan, saya tahu kamu semua ini. Jadi mau bini oh, semua. Kalau nanti datang, dicintai kan saya. Tak, itu ini. Sudah masuk. Tidak, kalau sudah datang, intan, intan yang dikirim anda. Oh, pun bisa tahu semua. Tolong diputih nanti karena bukan ini kita harus ada foto ya. Yang pertama itu jangan sampai kit yang paling ketinggalan. Terus untuk produk putihnya ecenya masih 9 dengan target 14. Nah itu di 9 itu kalau saya kalikan di 7 hari itu aja. Tapi kok dicari untuk Iksan 35 dengan target ya tujuh, kalau bisa semakin hangat lah dengan bertambah karena ini sekali kan dengan hari kerja, kalau saya bagikan dengan hari kerja 24, Iksan cuma satu, Wanda cuma tiga, nah untuk simbat mewahnya, simbat mewahnya itu di Wanda sudah 15 dengan target 3 Iksan baru 2 aku mau transaksi itu tuang lah maksudnya di Iksan itu mau kita ada di waktu mewah karena ini kan jadi selalu sibuk dalam 30 anggaplah waktu itu 36 ya 22 bisa menggunakan sifat mewah kan ya kalau kita sudah edukasi bagi sama waktu itu aplikasi sifat mewah untuk itu pun dia juga ada. Untuk total OTN-nya ni untuk Wan tu baru di 64, Iksan 27. Untuk selector item itu Iksan sudah 23, Wan di 4. Nah, tolong dimaksimalkan lagi. Jadi saya mau minggu depan itu sudah ada peningkatan termasuk di dalam pembelinya kue itu masa dari awal bulan sekarang cuma satu. Padahal itu tiap hari diomongin dan tiap hari diingat karena kita kepengen mungkin kuasa di 32 semua nah, apa itu? Gue kan dari awal buang 9 terus aku buang 9 terus aku buang 3-10 lu gak satu, ini masih tetap 9 itu kok jangan cek yang ada salah.